Betul. Pandai kau pilih buku. Ingat, minggu depan pulangkan balik. Jangan hilangkan. Kalau hilang, apa jadi? Kena bayar denda lah. Oh, berapa? Banyak tanya pula. Ya lah, cepatlah. Apa ini? Sudah tak tahan. Kau ni kenapa? Tata! Hai, macam-macam. Apa-apa? Kita orang nak pergi zoo negara. Pergilah. Opa kena tanda tangan. Ke sini. Borang Upin mana? Apa yang kau buat ni? Borang Upin hilang. Kau ni cuai lah. Tak dapat pergi, baru tahu. Mana Upin letak? Cuba ingat betul-betul. Tadi cikgu bagi. Upin letak atas meja. Cikgu suruh simpan. Upin. Cepat, Upin. Upin terlipat. Kapal terbang tu. Tak dapat pergi zoo. Aku tak tahu. Itulah cuai. Cikgu dah suruh simpan, simpan terus. Benda penting jangan buat main. Tapi sekarang macam mana, Opa? Macam tu lah. Ini saya punya, cikgu. Terima kasih, cantik. Ha, Upin? Mana borang? Dah hilang. Tapi Opa dah tanda tangan kat situ. Boleh kan, cikgu? Bolehlah. Selamat kau, Upin. Lepas ni jangan cuai. Belum pergi, borang dah hilang. Bila pergi, jangan diri pula hilang. Wah, marvelous, cikgu. Marvelous, cikgu pandun. Ingat, Upin. Ipin, seronoklah cerita ni. Kau nak baca? Nak. Buku kau mana? Kau dah habis baca ke belum? Bagilah aku baca pula. Dah lama habis. Kejap, ambil cepat. Kau letak. Cuanya. Kan Opa dah kata, jangan letak merata-rata. Bisinglah kau. Tolonglah cari. Tak tahu. Dah hilang. Habislah. Abang Salim marah nanti.